sudah tidak asing lagi mengenai nama Susi Susanti. Wanita yang kini berkarir sebagai Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi di PBSI yang sempat menuai kejayaan. Susi merupakan atlet Indonesia yang pertama memenangi medali emas Olimpiade pada Olimpiade 1992 di Barcelona dan meraih medali perunggu 4 tahun berselang. Liliana Natsir merupakan atlet putri Indonesia yang memenangi medali emas Olimpiade sampai 2016 dan meraihnya melalui medali emas bulu tangkis nomor ganda campuran. Berpasangan dengan Tontowi Ahmad, Liliana mampu mengalahkan wakil Malaysia di final Olimpiade 2016.